Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Arif dari Sinergi Cabe Jamu. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, ini adalah lahan milik kita di Sinergi Cabe Jamu yang berada di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncak, Kabupaten Banyuwangi. Oke. Jadi kalau kiram itu enak, tapi sila daripada ya. Ini ada cabe. Oh, ini. Sehat. Alhamdulillah. Pak. Di sini kita sengaja menanam cabe jamu dengan kualitas yang terbaik, yaitu Krita. Bisa dilihat di sini buahnya, dengan buahnya yang besar. Oke, bisa dilihat. Terus untuk dari struktur daunnya, bisa dilihat juga untuk Krita itu memiliki perbedaan dengan cabe jamu yang lainnya. Yang jelas untuk Krita, daunnya berbentuk meruncing panjang. Untuk keterbatasan lahan di Kabupaten Banyuwangi, kita tetap bisa memaksimalkan dengan jarak tanam antar pohon dengan jarak 1,5 meter x 2 meter. Oke, ini bisa kita lihat sambil jalan. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, cabai jamu kita sudah berumur 2 tahun. Ini sudah sangat produktif. Buahnya sudah mulai lebat sekali. Dalam luasan 1/4 hektar bisa dimasuki kira-kira 500 tiang tajam. Jadi untuk menanam cabai jamu sendiri bukan yang tajam dapat menggunakan pohon hidup. Untuk pohon yang tajam ini, kalau dalam bahasa Indonesia-nya namanya pohon jaranan. Ada lagi juga lain bisa untuk pohon yang tajam. Catatan untuk penggunaan tajar itu bisa menggunakan pohon hidup apapun dengan kondisi bidang batangnya kasar. Mengingat untuk akar rambat untuk cabai jamu itu kecil, jadi harus memberikan